Andri, saya dari pendidikan matematika. Awal saya mendapatkan ide ini dari awalnya sih dari obrolan teman-teman di sekitar rumah saya atau remaja-remaja yang menjadi sasaran ide saya ini yang berada di sekitar rumah saya gitu. Mereka itu sering mengeluh tentang tidak adanya pemasukan atau tidak adanya pendapatan. Terus karena ya kita tahu musimnya seperti ini, maka lapangan pekerjaan juga semakin sedikit seperti itu. Nah, selain itu di daerah rumah saya itu sangat kental terhadap tradisi ya, apalagi tentang tradisi pernikahan. Di sini itu masih kental sekali. Dan ketika tradisi pernikahan yang selalu dibawa dari pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan adalah sebuah hantaran pernikahan itu selalu dibawa seperti itu. Jadi saya berpikir, oh ini loh peluang bisnis buat saya dan semua dan teman-teman seperti itu. Jadi dari situlah saya mendapatkan ide ini seperti itu. Jadi pas sekali teman-teman di lingkungan rumah saya sedang membutuhkan penghasilan, dan selain itu juga di daerah rumah saya juga kental terhadap tradisi. Itulah bisa menjadi ladang bisnis bagi kami. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk membuat hantaran pernikahan ini ya. Di sini saya mau tutorialkan atau memberitahu step-step bagaimana cara membuat hantaran pernikahan yang sederhana saja. Yang perlu kita siapkan adalah alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang perlu disediakan. Yang pertama adalah kita membuat pola dulu. Pola di atas kertas karton atau kardus bekas. Nah, usahakan kardusnya ini yang kaku ya, tidak mudah robek. Kita buat polanya seperti jaring-jaring kubus tapi tanpa tutup seperti itu. Setelah polanya terbentuk, kita gunting pola itu. Kita gunting menurut dengan pola tersebut. Setelah kita gunting, baru setelah itu kita lekatkan setiap sudut dari kardus tadi, guntingan kardus tadi menggunakan lem tembak seperti itu. Selanjutnya kita juga harus membuat pola pada kain. Nah, pola ini seperti pola yang pada kardus tadi. Lalu kita gunting dan kita rekatkan, kita balut kardus tersebut menggunakan kain. Nah, jadilah itu nampan untuk pembuatan seserahan. Tinggal kita mengkreasikan saja bagaimana bentuk dari seserahan tersebut. Seperti kita membuat seserahan, contohnya yang dibuat ini adalah seserahan hantaran pernikahan berupa seserahan yang isinya adalah seperangkat alat sholat. Nah, kita buat sedemikian rupa seperangkat alat sholat ini membentuk sebuah bunga masjid, atau mungkin ada yang pakai boneka seperti itu. Jadi kita kreasikan, atau mungkin seorang calon manten atau sebutan dari customer kita adalah calon manten, atau yang mungkin calon manten inginkan seperti itu.
kita menggunakan media sosial, yaitu Instagram dan Facebook. Kalian bisa lihat Instagramnya di bakul.mahar atau di Facebooknya Bakul Mahar. Nah, di situ kami posting atau ya kami posting tentang mahar-mahar yang atau hantaran pernikahan yang kami buat seperti itu. Dari situ juga kalian bisa memesan melalui DM atau inbox di Facebook, tanya-tanya tentang harga, dan mungkin ada masukan untuk modelnya seperti itu. Mungkin mau memesan atau mau memesan tentang model yang terbaru, atau mungkin si customer mempunyai model seperti itu. Nah, kalian bisa memesan dengan model yang diinginkan gitu. Alhamdulillah dari ide saya ini, mereka juga sudah mulai mendapatkan pendapatan ya, sedikit-sedikit dari penjualan hantaran pernikahan yang telah mereka buat seperti itu.